Okay, assalamualaikum pada semua sesetengah Abi Wan. Okay, hari ini Abi Wan nak main dekat chalet adik Abi Wan lah. Dekat di Kudak Chalet, sebelah rumah chalet je. Nanti kita tengoklah apa hasil kita dapat, kemudian kita akan up eh. Okay, baik, mantap. Kat chalet ni dulu adalah penempatan lama eh. Dulu Abi Wan banyak dupa duit-duit shilling lama dekat sini lah, kawasan ni lah. Jadi tadi saja je pergi chalet adik dan jalan. Jadi adik dah bagi kebenaran lah untuk Abi Wan buat scan dekat sini lah. Jadi tadi kita dah scan sikit-sikit, ada juga barang lah. Okey, nanti kita akan up eh kemudian eh barang dia. Okey, baik, mantap. Jom cari barang apa kita dapat, kita akan up kemudian. Baik, mantap. Jom. Kita dah scan satu tempat ni. Ada barang lah. Dekat tepi-tepi je rumah ni. Maksudnya kat sini ada barang lah. Kita tengok apa benda. Kan saya cakap ada barang. Oh, ada duit satu duit. Ah, set setemen eh. Oh, cantik. Setemen eh. Set setemen. Kawasan berpasir. Berpasir memang kondisi barang memang cantik lah. Kita dapat satu set setemen eh. 1897 eh. 1897 eh. Terbaik, mantap, mantap. Okey. Kat tempat adik saya. Ha, kita boleh scan lagi dah kawasan ni. Kawasan-kawasan sini dia ada barang eh. Okey, jom, mantap. Oh, terbaik. Hasil yang pertama, hasil yang pertama eh. Tak, hasil yang pertama. Terbaik. Dapat satu penutup lama, teko lama daripada tembaga eh. Masa sejuk kita dapat. Orang tembaga eh. Bawa pokok bunga je. Nampak maknanya ni tempatnya ada barang eh. Nanti kita cek pelan-pelan lah. Mungkin ada lagi barang yang lagi bagus lah. Dekat pokok bunga je, tepi pokok bunga tempat di saya je. Okay, baik, mantap. Kat sini eh. Okay, tadi kat depan tu dapat duit shilling satu. Dapat ni, untuk tembaga eh. Tembaga eh, tak tahu tembaga ke apa benda, tak pasti lah. Okay, terbaik, mantap. Kita dapat satu duit lama eh. Lama daripada sahabat. Oh, BNB eh. Dapat satu duit pada British Novonia, British Novonia eh. Ini saya MD dekat padang adik saya dekat Sede ini. Kita MD kat Sede lah. Ini Sede adik saya lah. Jadi saya MD dekat Sede adik saya dia dekat tepi ni lah. Kat sini memang dulu ada duit-duit lama. Ini saya dapat satu dekat sini lah. Betul-betul dekat bawah ni. Bawah tiang gol ni. Okey. Dapat satu eh. Duit North Borneo eh. North Borneo. Baik, mantap. Tadi eh. Cek lagi, cek lagi, cek lagi. Dapat satu barang lama eh. Dapat tembaga eh. Tembaga. Dekat sini juga tempat dia. Bawah-bawah ni. Bunyi memang padu. Pok-pok-pok. Rupa tembaga eh. Ada lagi barang ni kat sini. Okey, nanti kita cari lagi lah. Dekat chalet adik saya sana umur-umur chalet. Si chalet adik saya lah. Dia pun buat saya punya chalet dengan lelaki je lah. Okay, kita dapat satu eh, paham terbaga lah. Okay, baik-baik, mantap. Dapat duit yang nombor dua eh. Oh, kita dapat apa dia? Sengasin lah. Sengasin ni. Sengasin Victoria. Fit kondisi hancur sikit lah. Hancur sikit. Hebat ni. Duit lama ada. Ha. Tahun-tahun ni lah. Ha, duit sini lama nampak. Eh, duit lama ni. Lama kan. Sengah sin. Sengah sin. Tapi ni tak ada harga sangat sebab dia dah rosak. Simpan boleh lah. Ada lagi ni duit ni. Kita cari ni. Ni lah. Chalet. Tapi chalet. Duit lama ada eh. Duit lama ada kat sini. Baik, mantap. Kita dapat satu piasan tembaga lama eh. Biasa lama, kerongsang lama ni. Dia pun buat dia bertembaga eh. Tapi saya ni dah pecah, dah hancur eh. Okey, terbaik, mantap. Dekat bawah pokok eh. Pokok ni eh. Duit lama tak banyak sangat. Ada sikit. Kita cuba cari lagi lah. Kalau muka-muka ada barang lagi. Jom, mantap. Kita dapat satu kunci harta karun eh. Kunci harta karun. Lama ni eh. Kunci harta karun lah. Kat sini ya. Jauh sangat. Ini ya. Tempat. Nuan ni. Kunci harta karun.
baik, mantap. Ada lagi barang belum pernah cari lah. Okay. Baik. Tu dapat 1.5 sen silver eh. 1.5 sen silver dekat bawah ni je. Tempat sama juga 5 sen silver eh. Baik, mantap. Sen silver. Sen silver. Dapat satu duit silver lah. Silver 5 sen lah. Cantik lagi silver 5 sen. Masin lah silver. Ada lagi barang rupanya kat Shelly ni juga. Silver 5 sen eh. Silver 5 sen tahun tak nampak sangat. 1910 kot. 1910 eh. 1910 5 sen eh. 5 sen silver. Memang tak. Kita kawasan ni mungkin ada lagi barang. Barang ada juga ni, tapi itulah dekat tempat lama-lama yang tempat kita dah gali dulu, tapi ada lagi barang eh. Kita baik, mantap. Assalamualaikum pada semua subscriber Abaiwan Metodik Teknik Jangkit Malaysia. Okey, berakhir dah sudah percayaan Abaiwan di siling adik Abaiwan eh, dekat sebelah dia. Okey, hari ni Abaiwan dapat satu macam tembaga lah, tak tahu lah. Katanya cermin tembaga lah. Kita pun tak pasti. Okay, mungkin penutup, penutup makanan ke apa ke, tak pastilah. Okay, jadi kita dah dapat satu duit British North Borneo. Okay, satu British North Borneo. Tahun dia 1888 eh. 1888. So, kita dapat juga satu duit check settlement eh. Tahun 1897 eh. Kondisi cantik juga, boleh tahan sebab kawasan ni berpasir lah. Jadi duit dia tak berpancur lah. Lepas tu kita dapat satu duit setengah sen. Setengah sen tahun dia tak berapa nampak sangat. 1972 kot rasanya. Okay, daripada Queen Victoria juga. Dan juga berkepin duit 5 sen eh. 5 sen tahun 1910 eh. 1910. Okay. Jadi dapat juga satu tu macam kerongsang lama, tapi sayangnya patah eh. Sayangnya patah. Okey, dan juga kita dapat duit kunci tembaga lama eh. Tembaga lama dibuat daripada tembaga lah. Okey, yang benda ni saya tak pasti apa benda ni. Mungkin barang untuk senapang ataupun benda lain, kita pun tak pastilah. Okey. Okey, jadi ini adalah hasil-hasil yang Abaiwan dapat selama sejam lebih kita bermain dekat kawasan Shelly ni lah. Shelly adik Abaiwan. Okey, ini adalah hasil-hasil kita dapat. Tapi itu kita dapat juga duit 10 sen, 50 sen dan juga barang-barang lain lah. Kita juga dapat paku tembaga lama lah. Okey, terima kasih dan selamat menonton kepada semua eh. Okey, mantap ni. Tengok ni Shelly family lah. Dekat sebelah je. Jadi dulu sini adalah perkampungan lama. Ianya barang dah tak ada. Rupanya ada lagi barang sikit lah. Ini yang kira tinggalan-tinggalan yang kita berjaya selamatkan lah. Okey, terbaik. Mantap. Jom.